Non-stop sports statement, non-stop guys, konten kolaborasi terbaru dari Rans. Kalian bisa terhibur di rumah aja. Kalian bisa beli tiketnya, dapetin sensasi aura mistis di Kota Malang. Penelusuran bareng jurnalisa. Ada Keanu, Fadil Jaidi, dan juga masih banyak lagi guys. Dan juga yang kangen pengen nonton bola, ini sinergi Arema dan Rans FC. Kalian bisa nonton di rumah aja. Rans Cilegon FC bersama Arema Malang. Ini dengan kekuatan baru kita, strategi baru kita menyambut liga. Jangan sampai ketinggalan. Aku kasih tau nih, pokoknya daging, minyak wijen. Enggak, bumbunya dulu atau apa ini? Aku kasih tau bumbunya dulu, Mama. Telepon. Ah, nggak mau jauh-jauh sama Mama, katanya kangen. Ini Rafa Tarto nggak di rumah, jadi aku sendiri di rumah. Rafi tadi ada, tapi udah pergi ke syuting. Syuting. Terus Rafa Tarto hari ini ke rumah Titanya, terus dia menginap di rumahnya Arik, bilangnya. Namun nggak jadi, karena... Katanya nih, katanya kangen Mama. Ya. Kangen, aduh. Ya Allah, tapi pas gua hamil gua pengen gedek sama Rapater biar sama. Kalian subscribe gratis, cepetan, dibentak, umbal merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Oke guys, hari ini aku ditantang untuk meracik ramuan makan besar. Masak besar, makan besar. Nih, aku akan membuat bumbunya, nanti kamu yang masak. Oke, kita memasak daging. Daging yang kayak, aku kan dari kemarin tuh pas hamil ini tuh aku cuma pengen makan ada fast food yang cepet gitu, yang Jepang-Jepang gitu. Terus kayak aku mau bikin di rumah. Terus aku udah kuning. Bumbunya dulu dibikin. Dibusin kan? Ya, aku kasih tau nih, pokoknya daging, minyak wijen. Enggak, bumbunya dulu atau apa ini? Aku kasih tau bumbunya dulu, Mama. Ini minyak wijen, kecap asin, kecap manis. Udah tahu. Ya Allah, udah tahu. Ya, aku kasih tau ini beef powder, merica, garam, bawang bombay, bawang putih. Terus aku pakai mushroom, terus daging yang banyak banget. Oke. Nah sekarang kita bikin bumbunya dulu nih, jadi satu ya. Berhadir. Oh, aku juga pakai ini. Madu enak pirani. Wah, bakal enak banget nih, lihat nih ya. Jadi kita masukin dulu nih bumbunya semuanya ya. Kamu tinggal sebutin ya, masukin itu. Semua. Minyak wijen. Ini minyak wijen. Terus minyak wijen kita gabungin asin. Dengan kecap asin. Ini sebenarnya bumbunya tuh intinya ini. Semuanya aja kalau jangan. Tapi kecap manisnya nggak usah terlalu banyak, karena kita mau pakai madu. Nah ini tuh sebenarnya sesuai selera sih, rasanya bisa di adjust nanti gitu. Habis ini nah kita masukin madu nih sekarang. Ini dia nih madu enak. Kalau aku nih pilihnya madu enak pure honey yang 100% madu asli. Terus sip. Nah cobain dulu, enak gak rasanya? Enak lah. Coba dulu, kamu cobain. Kurang banyak. Tadi kan udah dibilangin ya, pokoknya aku selalu kalau masak itu selalu pakai, kalau ada resep ada madunya, selalu pakai madu enak pirani. Oh ini buat bikin bumbunya. Ini cocok banget nih buat masakan ini. Jadi tuh rasanya daging itu nanti ada manis, ada gurih, asin, semua jadi satu. Cobain dulu, Tay. Udah enak belum? Kurang manis. Nah, jadi madu enak pirani ini 100% madu asli. Nah, ini tuh aku sering juga minum langsung, bisa buat pengganti gula juga. Terus kalau misalnya masakan yang ada resepnya ada bahannya madu tuh bisa pakai ini juga. Dijamin lebih aman, natural dan menyehatkan. Menyatu. Madu enak pirani ini. Madu dalam botol pertama di Indonesia yang 100% asli tanpa campuran. Ini ada di kemasan ya. Kalau dari kemasan tuh nggak bisa macam-macam. Karena ini benar-benar 100% madu asli tuh. Ini aku baca. Ini ada yang kecilnya juga nih ya. Oh. Ini tanpa pemanis buatan, benar-benar pure honey. Tuh di belakang ini aku bacain ya. Ini madu. Ini komposisinya tuh ada madu hutan, ada madu randu, ada madu karet, dan madu klengkeng. Yang tadi aku bilang. Jadi ini tuh terbasa.
ini berasal dari 4 madu terbaik. Ini tuh udah pasti sehat karena dijamin tanpa perasa, tanpa pemanis buatan, tanpa perasa, tanpa pewarna. Jadi aku bener-bener sekeluarga nggak bosan-bosan konsumsi madu enak Purani. Udah sehat terus enak lagi. Enak sih. Kak, kalau aku mah top. Tambahin kecap asin dikit. Enggak, jangan. Yah, aku tuh tadi udah. Nih, udah sekarang kita masukin. Nah, sekarang dagingnya ada capitannya nggak? Ini kita masukin sedikit-sedikit supaya termarinasi. Sebentar aja. Sebenarnya sih kalau mau lebih enak lagi, itu bisa kita marinasi berapa malam gitu. Berapa malam? Ini benar-benar biar dia. Nah. Tuh. Kok bisa nggak bantuin aku gini? Tetap. Bukain deh. Tetap nih. Tetap. Mantap banget. Aku kan udah bantuin. Udah dong, sayang, cukup gitu. Nggak cukup. Bentar dulu. Kan aku udah bantu ini bikin bumbu utamanya. Nanti kamu langsung bakar. Kamu masak. Bukan dibakar, masak. Jadi kan bisa kamu bakar, jadi bisa juga. Bisa sih, dibakar. Bisa dibakar, bisa kamu. Nah, aku mau tumis. Kamu tumis boleh. Pokoknya nanti aku tinggal bagian makan, oke? Ini kamu tuang. Ini guys, lihat. Ini enak banget. Lihat tuh. Udah. Ya kamu benar kerja. Nah, ini udah. Ini enggak meresap. Kasih tahu. Itu masih banyak, itu sisa bumbunya. Banget tuh. Udah ini dulu mbak, masak dulu. Aku mau mandi dulu, aku harus syuting dulu ya. Jadi itu adalah rahasia dari menu kita hari ini. Oke guys, dah. Oke, kita masukin nih sekarang. Yuk, bawang bombay dulu kali ya. Bawang putih dulu apa ya? Bawang bombay dulu. Yaudah, bawang putih boleh. Bawang putih dulu kali ya. Cepetan, tapi harus cepetin. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih masuk. Ini langsung dilanjut dengan bawang bombay? Bawang bombay dikit. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Berat ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya nih? Semuanya deh. Semuanya ya, Bis. Langsung wangi. Dia punya aroma pemain ya, Beb. Bes juga ya, coy, ternyata kalau pelan-pelan, maaf. Beb. Kunci dari segala kunci. Kunci. Bawang merah, bawang putih dan bawang bombay. Bawang bombay. Ini sampai bawang bombaynya caramelize begitu. Layu, iya kan? Gaya banget dah kita. Keluar, biar. Oh, diginiin. Iya, biar layu. Nah, diambiarin gini. Biar ambiar kan? Biar ambiar. Nah, ini diamin dulu apa gimana nih? Iya. Biarin dulu. Baru nanti kita masukin ini. Ini kudu kita aduk-aduk nih Kak Gigi ya kan? Biar tapi bawahnya kagak kagak gosong. Biasa sih. Biasa sekali aja ngapain. Ya ketutupan gue. Lightingnya ketutupan gue. Ya gimana nih? Mohon maaf ya, ya Allah. Sampai ngalingin Kak Gigi gimana kontesnya? Pakai itu ya. Pakai rambutnya enggak bau. Udah ya, aman, lighting. Udah ya. Ada itu gak sih, shower cap? Shower cap, Beb, ya Allah. Pake anu kecil gitu ya? Iya, pake anu kecil aja. Biar ini rambut. Lama soalnya. Biar rambutnya gak ikut bau-baweng. Jadi emang kudu, nih, kalau kita masak kudu sabar gitu loh. Pelan-pelan. Ntar kalau udah jadinya, seneng. Kalau dimakan orang. Kalau kagak dimakan, ya kita sedih. Ini buat anak-anak sekalian kalau dimasakin emaknya. Ada bayinya lu makan dah. Dia ada rasanya. Lu girang dah, lu bilang. Kalau kagak ada rasanya, lu terima aja. Jangan lu komplain. Begitu loh, belum ngupas bawangnya susah. Ya kan, belum ngaduknya pegel. Pakai lu kagak makan. Ini kita dagingnya sampai 10 kilo gitu. Semua kok. Dagingnya 10 kilo jangan main-main. Kalau masak di sini tuh bener-bener. Keluarga kita kan di sini banyak. Si keluarga kita, anak baru aja ngomong keluarga kita kayak Bang. Kita orangnya kan di sini banyak. Jadi sekalian makan bareng enak gitu. Nah, ini udah mulai ini nih. Udah mulai layu. Ambil masukin apa kita?
Ini jamur apa yang kita pakai Kak Gigi? Ini jamur apa sih? Jamur-jamur Champion, lampion. Apa namanya? Champion. Champion. Jamur emang kelihatannya banyak, tapi nanti dia kalau dimasak kisut ya. Dia kira jadi caramelized. Caramelized. Caranya gue cari Kak, betul-betul. Cari dah bebeknya dah. Kalau kata Kak Gigi mah caramelized, kalau kata kita mah udah mateng gitu. Berbagai warna, udah wangi. Kebayang kagak kalau Kang Catering, ya kan? Ya Allah. Apa enggak pegel nih bagian ya, sini nih. Aduh. Ih, ya Allah pegel banget deh. Ya. Udah nih kita masukin dagingnya. Ayo, ayo deh. Kok tinggal dikit sih? Tadi kan. Dia langsung nyusut ya. Ini so, gini aja pakai bumbu enak tau. Pakai nasi langsung ya, enak deh. Dia punya aroma langsung wangi loh. Aroma jamurnya, jamurnya enak banget. Ya. Iya. Ini jadi dipanggil di satu-satu dulu nih, Kak. Masa enggak satu-satu banget sih. Oh iya. Jadi pisah-pisah ya. Biar terpisah-pisah gitu dagingnya. Biar terpisah-pisah. Ini daging, Beb. Sepuluh kilo ya, Wak. Kayak ngegendong anak. Harus laki deh, ini emang tenaganya. Mm-hmm. Ayah, apa Tuhan? Tuhanku. Pucret. Kena mata. Ditiru. Apakah kurang minyak, apakah enggak ya? Enggak kali ya? Tapi kan dia berair sendiri ya? Tadi dia berminyak tau ini tuh. Langsung nih berapa kalori ini terbakar. Sebenernya kalau dimasak besar di kita tuh emang rame-rame kan Kak Gigi. Jadi tuh emang... Soalnya gue gak sanggup sendiri lah, gue gak pernah di rumah. Gue mau minta bantuin siapa kalau bukan anak-anak kantor. Betul, selain kita menyediakan makanan dapat pahala, kita juga bersamanya ini. Coba, ayo. Ayo, mata lu, ayo. Allahu ya Rabbi bil Mustafa. Terus tiba-tiba jamurnya hilang. Kelola sama dagingnya. Eh, mana ini jamur? Jamur yang nyaru. Tolong. Tolong gitu. Ya Allah, sampai kagak kelihatan bener. Ini harus pedes, kalau enggak pedes mah. Besok makan siang. Oh, diangetin bener. Jadi enggak mau bazar. Bazir, Beb. Bazir, Beb. Apaan lucu banget deh. Kenapa dia? Dia WhatsApp aku. Ya. Lah, ini handphonenya ketemu kemarin katanya handphonenya hilang. Kenapa sih AA? Tunggu AA katanya itu. Oh ya Allah, gemes banget. Mama tunggu AA. AA nggak mau jauh-jauh sama mama katanya kangen. Ini Rafathar tuh nggak di rumah, jadi aku sendiri di rumah. Rafi tadi ada tapi udah pergi ke syuting. Syuting. Terus Rafathar tuh hari ini ke rumah Titanya, terus dia menginap di rumahnya Arik, bilangnya. Namun nggak jadi karena. Katanya nih, katanya kangen mama. Ya. Kangen, aduh ya Allah. Pas gua hamil, gua pengen gedek sama Rafathar biar sama. Biar mirip anak gue. Kalau dua laki modelan begini. Ya dikit lagi nih, yuk bisa yuk. Tunggu, tapi coba dulu takut. Tapi ini masih mentah, jangan dulu nyoba, bahaya. Tolong. Nih, seperti biasa ya kan kalau Kak Gigi tanpa perkiraan. Secukupnya aja, gak usah pakai garam nih. Gak usah. Mantap gak tuh lemparannya. Aduh. Gue takut nih mata kalau diasuransiin. Ketimpa lada banyak banget. Cucuk lada ya. Wah, kita sudah mulai brutal guys, sudah jam waktunya makan ini. Tapi ini udah matang sih, dirasa-rasa ya, dagingnya. Dia punya rasa dagingnya di periksi. Iya, puter-puter. Ada yang kurang sedikit ya? Apa ya? Enaknya emang harus bukan pakai itu, tapi pakai kecap ngasin gini. Oh, nih cakep nih baru nih konsepnya. Ugal-ugalan ya. Kalau Mas Bri kayaknya ini tenang gitu, kalau gue ugal-ugalan karena gak pantas banget. Untung laki gue masak diterima. Apa? Terjadi insiden melintas. Gue pikir beratannya enteng. Ya Allah. Perawatan deh nih. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Sekejap, gak apa-apa Kak Gigi. Untungnya gak panas. Berat. Lohnya enteng kan? Maaf ya, Bu. Gak apa-apa, untungnya dia tuh konsepnya gak terlalu yang panas banget gitu loh Kak Gigi. Nah ini baru lebih berasa gitu bumbunya. Seru. Kayak... Siapa namanya, maaf? Nah. Olive. Olive. Halo, Olive.
Anak oh, iya, anak Olive. Halo Olive. Selamat bergabung Olive. Dari mana? Olive. Bergabung Olive. Kagak dari baru hari ini. Iya, baru hari ini. Oh iya, Popeye-nya enggak di bawah. Apa? Popeye-nya enggak di bawah. Olive, adanya Popeye di ya, sini. Coba lagi. Coba lagi. Dari Prasmo. Prasmo. Yang mulia. Ini bagian apa? Ini aromanya sudah enak ya. Kamu mau coba nggak? Dia punya aroma. Aduh, mau coba ngadu. Bermain. Baju yang putih kesian. Jangan. Ini baru enak banget. Beneran? Oh, iya. Demi Allah. Kalau dekil udah enak tuh udah. Yuk. Ya. udah enak banget tuh aromanya. Gimana sih? Jadi semur ini gimana konsepnya? Habis gue bingung. Artinya udah. Gue tahu berarti menuju ke sana tapi kurang oh, dikit. Oh iya benar. Betul paham. Tapi ini udah paham. Ini udah bagus. Tapi ini indah warnanya. Jadi senep banget ya. Yeah. Pucet kan? Semur. Emang segini gitu. Semur betul. Ya Allah sakit. Ini jadi. Semur teriyaki. Iya udah enak kan. Iya lagi siap. Teteh mah kayaknya enak-enak aja deh Teteh. Tapi tadi rada-rada cowerang kalau bahasa cowerang tuh naon? Cowerang tuh ya tadi kayak kurang bumbu, kurang tebel gitu. Oh, nih hambar, cemplang kali ya? Aku udah cemplang kayak apa? Ya gitu lah. Iya, rasanya nggak kesono nggak kesini gitu. Iya. Nih udah, makte, enggak? Udah, sedep. Makte kan? Makte. Breng gitu. Oke. Berani udah jadi. Kaget gitu ya? Manisnya udah dapet nih. Manis tapi asin gitu ya? Udah jadi. Indah sayang. Oke sekarang lanjut, sekarang anak-anak pada makan ini udah enak nih. Mantep ya. Walaupun mantep banget sih ini. Apa jamurnya ada apa? Jamurnya tolong. Tolong minta tolong. Dah. Ini lagi? Sini Dek. Lagi? Dah. Kuahnya? Enggak. Sini Sai, Eka. Kuahnya? Udah lagi. Sini. Mohon maaf Beb. Ya Allah nasinya pada bercanda. Bang. Ya Allah, pada diet, kali pada diet. Tertampar deh, aku tertampar. Gak ada diet-dietnya gue. Pakai nasi dikit ya Allah. Yuk, kita coba ini, Pak. Yuk, gak apa-apa dikit kali. Tadi gak mau, tapi cobain ambil ya sendiri, gue ngambil nasi. Iya, gue ngambil nasi. Bikinan lu, Pok. Bikinan lu sih. Jangan macam-macam. Ya Allah, ini pakai di ini. Cobain. Restoran Jepang. Sampai bubuk kan. Siap. Oh, lumayan lah, masakan kita, Pak. Iya, enak dulu, Nek. Kalau juga sadar, banyak gitu ya. Porsi kuli. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan lah ya. Sedap kok. Masakan bosmi. Ya. Beef slice lah, beef slice. Teriyaki. Iya. Bosnya rajin masak. Sekarang orang jadi masakin terus. Ini lagi rame banget. Tadi kirain tuh orang tau.